Halo 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 semuanya, selamat datang kembali di vlog Mas Bro Suzuki bersama saya Imam Nur Rizal, melayani pembelian unit Suzuki untuk area Jabodetabek dan Serang serta Karawang. Oke teman-teman, di video kali ini Mas Bro ingin mereview tentang all new R3 GX yang warna hitam yang sangat keren ini ya. Wow, mantap sekali. Untuk itu, jangan lupa tonton terus video ini sampai habis untuk melihat review-review tentang all new R3 tipe GX warna hitam ya. Nah, di sini untuk all new R3 tipe GX tampak sampingnya dia sudah menggunakan ban dengan ring 15 dengan velg two tone color yang sangat keren. Nah, kemudian untuk tampak sampingnya, sekali lagi di spionnya dia sudah menggunakan electric foldable mirror dan di situ sudah menggunakan sen di spionnya, jadi bisa lipat otomatis. Oke, dan di door handle-nya dia sudah menggunakan keyless entry atau smart key ya, jadi memudahkan untuk keluar masuk. Pengemudi tinggal pencet tombol aja. Wow, mantap sekali. Dan untuk ground clearance R3 ini adalah 180 mm yang sangat mempermudah untuk perjalanan di semua medan. Kemudian pada kaca bagian belakang, all new R3 ini juga sudah dilengkapi dengan rear defogger. Kemudian ada high mount stop lamp yang mempermudah untuk jarak pandang pengemudi di bagian belakang. Dan lampu kombinasinya juga sudah LED teman-teman ya. Sangat bagus sekali, kombinasinya sangat mewah dan sangat terang. Dan lampu ini sudah juga nyala yang bagian atasnya, jadi dari atas ke bawah nyala ya. Kemudian di bagian belakangnya juga sudah dilengkapi dengan list chrome, ya, dengan list berwarna chrome. Dengan di atasnya ada lambang Suzuki dan di bawahnya ada emblem R3. Nah, kemudian di bagian bawah, untuk di bagian belakangnya, itu sudah menggunakan dua sensor parkir. Dan di sini juga sudah bisa dilengkapi dengan kamera mundur. Wow, mantap sekali. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian interior. Nah, di interior ini door trimnya sangat mewah ya teman-teman ya. Di situ sudah dilengkapi dengan panel kayu atau panel wood. Dan ini adalah dashboard panel instrumennya. Wow, sangat mewah ya. Nah, di sini all new R3 tipe GX ini sudah termasuk varian tertinggi karena di sisi interiornya juga sudah sama seperti R3 Sport ya. Jadi full black color. Nah, di bagian setirnya juga sudah dilengkapi dengan setir rajut dan dilapis dengan panel wood ya, dengan beberapa bagian fitur-fitur yang sangat lengkap. Di antaranya ada mute, ada volume, ada channel, ada bluetooth dan telepon koneksi. SRS airbag kanan kiri. Dan all new R3 tipe GX ini sudah dilengkapi dengan engine start stop,
electric mirror, central lock dan lock window. Dan ini adalah AC dengan fitur auto climate control yang bisa mengatur suhu di dalam kabin. Istimewa ya. Dan di sini juga sudah ada cup holder untuk meletakkan minuman supaya tetap dingin. Port USB aux dan charger. Audio touchscreen 8 inci dengan fitur yang sangat banyak. Dashboard panel instrumen untuk Allure 3 guys ini juga sudah lengkap dengan fitur atau tampilan panel wood ya. Jadi sekelilingnya itu sudah menggunakan model panel kayu yang sangat elegan. Dengan tampilan speedometer yang sangat mewah, modern, tapi tidak meninggalkan kesan klasik yang ada di dalamnya. Untuk kursi drivernya, dia juga sudah menggunakan height adjuster untuk mempermudah posisi duduk driver. Oke, kita lanjut ke bagian belakang di bagasinya. Nah, di sini bagasinya sangat ekstra luas, teman-teman. Wow, di sini juga sudah ada 50-50 ya, 50-50 bagasi, jadi bisa lipat 1 atau 2. Sangat lega ya. Ada kompartemen bagian bawah. Kemudian untuk kunci-kuncinya ada di sebelah sini ya. Nah, kursi belakangnya juga bisa dilipat 1-1. Sangat praktis sekali, teman-teman, untuk Allure 3. Wow, sangat mewah. Tidak ketinggalan juga, untuk bagian belakang juga sudah menggunakan ISOFIX, yaitu pengait kursi anak-anak. Dan yang terakhir, kita ke ruang mesin. Oke, Allure 3 ini menggunakan mesin K15B ya, jadi 1500cc, 4 silinder, DOHC dengan multi-point injection, 104,7 horsepower dan 138 Nm. Dan di ruang mesin Allure 3 ini cukup memiliki ruang mesin yang cukup luas ya, teman-teman ya. Jadi untuk di sini mempermudah, salah satunya ya, bisa mempermudah untuk teknik mekanikal ya, penanganannya. Kemudian juga di mesin Allure 3 ini memiliki air intake yang cukup tinggi, jadi sangat aman jika menerjang jalanan banjir ya. Dan juga sudah dilengkapi dengan peredam kap mesin untuk selalu mendinginkan atau untuk melindungi mesin dari hawa panas. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk selalu di like, komen, dan subscribe serta di share ke teman-teman kalian ya, supaya video ini juga bisa bermanfaat untuk referensi pembelian unit Suzuki. Dan untuk promo lebih lanjut silahkan hubungin nomor saya di deskripsi boleh atau di layar ini. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, assalamualaikum.